kelompok. Ada teman yang masih aja lampu sih. Iya. Temannya satu lagi. Kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kita nih lagi di tempat pemancingan. Sini sini. Nah, ini sama beberapa teman dan saudara-saudara kita lagi mau mancing. Ada beberapa hal yang perlu diingat nih buat teman-teman yang hobi mancing ya. Tolong manfaatkan waktu dengan baik. Artinya kadangkala kita mancing, lisan kita diem, berhenti berzikir. Padahal waktu luangmu itu sebenarnya waktu yang bermanfaat untuk berzikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih, maka dia akan ditanamkan untuk dia satu pohon kurma di surga. Apa itu bukan suatu yang agung sekali tatkala Allah jalla jalaluhu menanamkan bagi kita dengan kita duduk, mancing, nunggu dapat ikan, lalu ditanamkan satu pohon kurma. Kalau kita mengatakan hal itu subhanallah wa bihamdihi dua kali, tiga kali, puluhan kali, maka insyaallah kita pulang dari mancing tuh, dari kegiatan kita, kita selain bawa ikan, kita bawa pahala. Kemudian juga ingat nih, teman-teman yang mancing kan yang kalau lupa sama sholat. Apa sih yang kau cari dalam kehidupan ini? Padahal modal sejatinya dalam kehidupan ini ya sholat. Itu rukun Islam yang kedua, awal yang dihisab pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga nih, orang yang mancing ingat kadang-kala ada lomba-lomba mancing yang tidak sesuai dengan syariat. Di situ ada unsur judi. Maka jangan sampai kita melakukan hal itu dan berusaha untuk jadi lebih baik muslim yang positif, yang memanfaatkan waktunya untuk Allah Jalla Jalaluh. Karena tidak ada sesuatu yang kita sesalkan kelak pada hari kiamat lebih dari waktu-waktu luang yang kita tidak isi untuk ketakwaan kepada Allah SWT. Ini anak tunjukin ya tempat pemancingan kita. Oh, ini rombongan anak yang akan mancing. Ahlan wa sahlan, tapi kita belum mulai mancing. Masya Allah. Ah, itu ada yang udah mulai mancing jemaah. Baik, barakallahu fikum. Ingat, nih hari Jumat nih, akhir hari Jumat ada doa mustajab. Jangan lupa untuk ya waktu luangmu digunakan untuk memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Ana doakan semoga doa-doamu dikabulkan oleh Allah, dan kita doakan negeri kita semoga senantiasa dijaga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih matiinnya? Oh, di